Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Oke, dan kali ini kita nggak buat portal dulu teman-teman ya. Jadi konten hari ini kita akan nge-reaction YouTube Rewind Minecraft Indonesia tahun 2022 teman-teman ya. Wey, kenapa Uzeming mau nge-reaction YouTube Rewind Minecraft teman-teman ya? Karena di video ini ternyata Uzeming masuk teman-temannya, walaupun cuma beberapa detik, tapi itu nggak apa-apa lah, yang penting ada Uzeming gitu teman-temannya. Dan kita akan nge-reaction video ini teman-temannya. Oke, jadi sebelum kita nge-reaction teman-temannya, jadi aku kasih tahu di sini nama judulnya itu adalah Rewind Minecraft Indonesia tahun 2022 atau lembaran baru judulnya teman-temannya. Dan dibuat oleh animator Next Generation Indonesia teman-teman ya. Oh iya. Yeah. Oke, jadi sebelum kita nge-reaction video ini, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik lonceng agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming teman-teman. Bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan kita akan meraih gold play buttonnya teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan mulai reactionnya teman-teman ya. Perhatian semua yang ada di video hanya sebuah fiksi dan tidak nyata. Ini dibuat hanya untuk gitulah. Ntar kita lihat kualitas kita kasih HD ya. Oke. Oke, siapa ini Elios ini? Wah, ada yang bertarung teman-teman. Siapa ini? Elios katanya teman-teman. Oke, dia ini. Oh, ini Gatot Kaca teman-teman ya. Oke, dia. Oke. Oke. Okay. Oh, jadi Elios ini musuhnya teman-teman ceritanya ya. Oke, jadi ini Elios melawan Gatot Kaca teman-teman ya. Oke, pertarungan Gatot Kaca melawan Elios teman-teman. Wow. Cukup Elios. Wey. Hentikan semua ini. Apa kau lupa? Kau juga manusia seperti yang lainnya. Kenapa kau menjadi seperti ini, Elios? Itu adalah masalah lalu. Raka. Oke, namanya Raka ya, nama. Apa katamu? Raka ini adalah nama Gatot Kaca kalau nggak salah. Oh, gitu. Sang pelindung bumi. Diam. Beraninya kau menyebut ayahku, Elios. Oke, pertarungan dimulai. Dilanjut lagi, teman-teman. Oke. Wes. Wait. Wait, lempar Gatot Kacanya, teman-teman. Wow. Oke, marah Gatot Kacanya teman-teman ya ceritanya. Wis. Wis. Wait. Wis.
Oke. Oke. Apa yang terjadi? Lalu? Oke, Gatot Kaca membunuh Elios. Oke, jadi diceritakan teman-teman ya, ternyata ya. Oh, ini ceritanya ada di perpustakaan ya. Makanya jarang ada buku baru di sini. Nah, sayang banget ya. Apa enggak ada cerita yang seru lagi? Sepertinya kakek tahu buku yang bagus. Sini, aku tanya. Mana kek? Udah, jangan. Oke, si kakeknya pergi teman-teman ya. Eh, carikan buku. Buku sih buat siapa ini? Emang judulnya apa, Kek? Judulnya Besugi dan Burung Raksasa. Buku itu menceritakan tentang dua raksasa legenda. Nah, ini dia bukunya. Buku ini sudah lama sekali gak kami baca. Nanti ada lanjutannya nggak, Kek? Seharusnya ada. Tergantung bulan depan Kementerian Pendidikan kirim lagi atau tidak. Amin, Maesa yakin. Oh, Maesa ya, nama anak ini Maesa teman-teman ya, dan kakeknya ya. Ya udah, kalau gitu kakek bacakan ya. Duh, malam lagi main TV juga. Siapa sih? Oh, tolong, neneknya ya. Wih, naik motornya mantap teman-teman ya. Keren sih grafiknya loh. Wih. Oke. Kukira bannya kotak ya, ternyata bulat juga ya. Oke, orang-orang sawah itu. Wih. Kayak bajuan ormas loh tadi kulihat, warna oranye ya. Oke. Selamat datang anak muda. Apa ada yang bisa saya bantu? Oke, ini kayaknya di toko ya teman-teman ya. Mir, minyaknya ada. Ada tinggal satu di sini. Eh, Pak Mir, saya ambil minyaknya satu ya. Bih, dibeli sama anggota ormas teman-teman ya. Oke, sekarang minyaknya habis. Ya, gimana dong, Kek? Ya udah, kita cari minyak di toko lain aja. Siapa tahu masih ada. Oh. Minyak sekarang semakin langka dan mahal. Coba kalian lihat berita di TV. Oh iya, kemarin ada tentang minyak langka teman-teman ya. Semakin langka dan mahal. Loh, gimana ini? Gak tahu minyak langka. Masih diperbuatkan. Emangnya ibu-ibu di rumah cuma masak doang? Mending ibu masak makanan yang direbus aja. Yang direbus. Bisa. Enak duwe pucu tukang bakso. Tukang bakso. Walah, Mir. Mending awakmu kuliah bocung ngono lho. Jomblo lagi dia. Oke, ini apa nih TV-nya ya, teman-teman ya? Oke. Si Maesa ngelihat TV dan apa yang terjadi ya? Oke. Woi, teleport dong dia ya. Masuk ke dunia lain kan nih. Wah, warnet ceritanya teman-teman ya. Nih ya, warnet ini.
Oke, ini dia para YouTuber-YouTuber Minecraft teman-teman Indonesia ya. Wah, aku ada yang enggak tahu, ada yang ku tahu sih namanya. Oh, ini. Ini apa ya? Stressman ya tadi. Oke, ini siapa kayak Windows udara kali ya? Oke, jadi ceritanya nih YouTuber-YouTuber main di warnet ya. Terus dia keluar kemana ini? Oke, di luar ada bakso, ada naik di teman-teman. Wah, ini cerita kayak bakso simulator ya ceritanya. Bakso guntur. Oke, ini kayak siapa? Ini kayak anime ya. Nah, itu ada Uzaiming teman-teman. Di belakang teman-teman. Waduh. Gak nyangka ada Uzaiming loh pindah itu dia dah. Cuma di scan ini aja sih. Coba kita lihat lagi ya. Ada siapa lagi YouTuber-YouTuber? Kayak ada Casper MC ngendarain babi teman-teman ya. Wah. Wah, balapan. Weh. Weh, ada yang jadi motor dong. Dilan ya. Dilan cepmek teman-teman. Oke, ini fashion show ya kalau nggak salah itu. Ada si pesulap merah. Oke, dihentikan oleh siapa ini? Oke, siapa ini? Profesor Anu kayak itu. Oke, semua jadi nge-freeze teman-teman. Jadi batu, es batu ya. Wah. Dan masuk ke Black Room ya namanya. Oke. Wah, dan grafiknya asli bagus loh teman-teman ya. Keren loh. Back room. Dan bagus ya. Ada ada yang joget-joget di dalamnya teman-teman ya. Banyak banget sih YouTuber-YouTuber Minecraft di Indonesia ini ya. Wow. Dan ini kayak obunga gitu ya. Ya, dikejar-kejar ya. Oke, ini kemana lagi nih? Oke, kembali ke dunia Minecraft dia. Wah. Stumble guys, teman-teman. Tapir Pesek Rapli Channel. Vego namanya, ada First Diamond ya, First Diamond ya. Oke. Okay. Oh shit. Action. Oke, okay, Abah Gamer. Exida Paijo. Waduh, banyak banget ya teman-temannya. Michelle namanya. Dan dibuang teman-teman. Wah, dibuang dong. Wah. Oke. Okay. Wah, ke teleport dia teman-teman. Masuk mana ini? Waduh. Oke, jadi kartun teman-teman ya. Fake smile. Senyum palsu ya. Weh. Ini yang lagi viral-viral teman-teman ya. Beliau ini no opens. Bey, kancurkan aku dengan.
Bener Erpan ini kayaknya Erpan. Iya kan? Eh bukan. Ahoy, ahoy. Ahoy teman-teman. Wah, dia lompat ya. Oke, ada Four Brother teman-teman ya. Ada Four Brother, ada Erpan, ada si siapa tadi tuh. Oke. Oke, masuk ke ring tinju lagi. Wah, ini superhero ini. The Incredible kan masa namanya tuh. Oke. Oh, Soma Asih teman-teman ya. Yang stand up comedy nih ceritanya ya. Si Soma Asih dong. Coklat, coklat apa yang harganya setara pengacara? Coklat Alfamart. Garing. Polisi, polisi apa yang kerjanya FK doang? FK doang. Garing garing. Oke, ini tempat Warden kayak kalau nggak salah. Iya. Ini map mapnya Warden ini teman-teman. Oke. Siapa ini aku lupa namanya loh. Say again. Oke, dan ada portal teman-teman ya. Wow, ada muncul portal dan Hoglin kan namanya ini, Piglin, Hoglin ya. Tapi ini lebih besar mutan kayaknya ini. Waduh. Terus apa lagi nih? Wah. Planet teman-teman. Nah, ke bawah lagi dong. Oke. Blokir. Wah, ada label YouTube teman-teman, Instagram. Siapa lagi nih? Wah, WhatsApp. Oke, sosmed sini ya. Kuci. Kok dibanding? Wah, Gatot Kaca teman-teman. Lempar bangku lagi ya. Aduh. Ya orang mampu. Wesh, dia lepas anu ya, wajah. Apa namanya itu? Hacker, hack. Bjorka ya, Bjorka. Oke, dan ini siapin raja kayak ini, pakai mahkota gitu. Kayaknya sih babi ya kayaknya. Wah, ada Teguh Sigianto, Presiden Gaming. Ada siapa tadi tuh? Fanny kah siapa namanya itu? Pina, Pina ya tadi. Oh, lagunya Not Mess ya, Unmess. Oke, dia menangis ya, nangis ya.
Ya kan benar kan, pig kan atau babi kan? Oh, dia pahlawan kayaknya teman-teman ya. Itu ada patungnya ya, ceritanya ya. Wow. Oke. Okay. What happened? Apa yang terjadi lagi? Dan dia kembali si Mahesanya teman-teman ya. Mahesa. Kamu kok diam aja dari tadi? Mau tak tinggal atau gimana ini? Ayo cepat ikut kakek. Kita pergi ke toko lain. Oke, dia pulang ya, pulang. Wah, dan perpustakannya rame teman-teman ya. Loh, ada apa ini? Alicia, di mana Alicia? Ya ada Azure Surya ya di belakang itu ya. Kok tiba-tiba ramai orang di sini? Jadi Alicia tuh halo nenek, ada apa nih? Alicia, di mana kakek? Lagi beli minyak sama Mahesa. Iya. Kok kakek yang beli? Kan tadi nenek nyuruhnya kamu. Iya. Gak mau, tokonya jauh. Lagian Alicia lagi Q&A sama followers Instagram. Ya ampun dok, kakek itu udah tua. Kakek udah tiap hari jaga perpustakaan ini, pasti capek. Ya kan emang udah tugasnya kakek buat jaga perpustakaan nih. Iya, nenek tahu itu. Tapi apa kamu tahu, perpustakaan ini sudah berusia 50 tahun lebih. Dan selama itu juga nenek dan kakekmu saja yang mengurus perpustakaan ini. Kalau begitu, kenapa kakek dan nenek bisa betah di sini? Karena dulu pas zaman nenek masih muda, nenek hanya seorangnya bisa gemar membaca buku. Kalau ada waktu luang, nenek selalu pergi ke perpustakaan ini. Saat itu, nenek masih suka membaca buku sendirian. Oh, jadi ini cerita waktu kakek dan neneknya bertemu ya. Pastinya senang membaca buku kesukaan nenek. Tiba-tiba ada pemuda yang menghampiri nenek. Dan kamu pasti sudah bisa menebak siapa pemuda itu. Siapa? Kakek. Benar sekali. Pemuda itu adalah kakekmu, dok. Kakekmu menghampiri nenek dan berkata, apa kamu sudah selesai membaca buku itu? Aku yang membacanya juga. Karena nenek saat itu masih gadis yang pemalu, nenek hanya diam saja dan perlahan memberikan bukunya ke kakek. Tapi pas nenek sudah memberikan bukunya, kakekmu pun berkata, kamu masih belum selesai membacanya kan? Dan nenek menjawabnya hanya dengan menggelengkan kepala saja. Lalu kakekmu berkata, bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? Setelah bilang begitu, kakek harus duduk di samping nenek dan membuka buku yang tadi dipinjam. Dan saat itu, nenek merasa malu banget karena pertama kali duduk bersebelahan dengan cowok. Tapi secara bersamaan, nenek merasa senang sekali. Iya. Karena pertama kali mempunyai teman baca di perpustakaan ini. Setelah itu, kakek dan nenek selalu membaca buku bersama, bergerong bersama. Kan kena bertengkar karena hal yang sepele. Betul, betul, dan betul. Ketika kakek
sudah dewasa. Mm-hmm. Kakekmu pun tiba-tiba melamar ini di perpustakaan. Oke. Dan itu pun menjadi pengalaman paling bahagia yang pernah nenek alami. Setelah itu kakekmu membeli perpustakaan ini. Kemudian kakek dan nenek yang menjadi pengurus perpustakaan ini. Betul, betul, betul. Sampai detik ini juga. Sampai. Kakek sudah berjuang memindahkan perpustakaan ini agar selalu ramai pengunjung. Karena kakek juga ingin membagikan kebahagiaan yang nenek dan kakek dapatkan kepada orang lain juga. Oke. Okay. Dan dia lagi di share-nya ya. Banyak banget. Tapi pas aku lihat buku-buku ini, ternyata bukunya jadul dan spesial. Bagus. Perpustakaan ini sepi banget. Bukunya aja jadul gini. Coba semua buku-buku ini baru, pasti gak bakal sepi ini. Itu kayak wah. Itu kayak malah menjatuhkan ya, menurutku ya. Oke, okay. Tulisan apa? Rewind 2022 Minecraft Indonesia. Wow. Oke, okay, apa lagi nih? Oke, okay, dan selesai teman-teman ya. Jadi sungguh bagus banget teman-teman, asli Adi bagus banget Minecraft rewindnya teman-teman ya. Wow. Dan ini banyak sekali animator-animator yang buat konten ini teman-teman ya. Wow. Acungin jempol lah ya buat mereka ya teman-teman ya. Oke, jadi semoga di tahun kedepannya Minecraft Rewind Indonesia ini lebih maju, lebih bagus lagi daripada tahun sebelumnya teman-teman. Jadi lebih mantap lah pokoknya. Oke teman-teman, jadi untuk video reaction Minecraft Rewind 2022 selesai teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Zeming teman-teman ya. Oke. Kita lihat bentar dulu teman-teman sampai selesai. Oke, ini ada nama animatornya teman-teman ya. Yang tahu silakan aja di subscribe teman-teman. Oke. Oke, banyak sekali. Animator Next Generation Indonesia. Main kelotokan lagi. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan Rewind Indonesia Minecraft 2022 bersama Uzeming teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih, jadi saya Uzeming, see you and goodbye.